Subhanahu wa taala. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan lancar, sukses untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, mari kita senandungkan doa Al-Qur'an bersama. Kita semangati anak-anak kita untuk menjadi generasi yang berkembang. Thank you.
Terima kasih banyak. Untuk video wisuda TPA Kabupaten Madiun hari ini yang tidak bisa berada di pendopo Ronggo Jumno, maka bisa live streaming di Fasco Madiun. Ya. Ya, live streaming di channel Fasco Madiun. Ya. Gitu. Kemudian nanti setelah prosesi wisuda, adik-adik langsung dipersilahkan untuk menuju gedung barat, barat pendopo, bisa berfoto-foto dan berpose di barat pendopo Ronggo Jumno. Gitu, setelah prosesi wisuda. Jadi kemarin yang bagian angka 1 sampai 886, nanti prosesinya ke arah barat. Yang angka 887 sampai 1449 ke arah timur. Jadi kemarin yang gladi cuma berapa? Jadi nanti mohon diikuti adik-adik.
yang angka nomor urut 1, nomor dada 1 sampai dengan 889, waktu prosesi wisuda nanti bagian barat. Kemudian nomor 887 sampai 1449 bagian timur. Dimohon kepada seluruh ustadz-ustadzah pendamping untuk segera mempersiapkan diri di tempatnya masing-masing. Selain yang mendampingi, kemudian ada juga beberapa yang mendampingi santriwan santriwati agar tenang. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan menyanyikan Syubanul Waton. Thank you.
Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Madiun beserta Ibu dan hadirin undangan yang berbahagia. Pada hari ini, Minggu, tanggal 6 Oktober 2019, bertempat di Pendopo Ronggo Jumeno, Kabupaten Madiun, dapat terlaksana acara wisuda bersama ke-9 Santri Taman Pendidikan Al-Quran se-Kabupaten Madiun tahun 1441 Hijriah. Hadirin, mengawali acara, berikut Gema Wahyu Ilahi oleh Ananda As'ad Habaib Muhammad, juara 1 MTQ tingkat Kabupaten Madiun kategori tilawah anak-anak. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatawa. Taqwa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, berikut laporan Ketua LKP 2 TPA TPHI Kabupaten Madiun, yang kami hormati Ustadz Haji Muhammad Jazuli SE. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqqi liyudhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Madiun, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Madiun, yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Madiun, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah, Kepala OPD, beserta Bapak Camat Sebelah Kabupaten Madiun, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun beserta pengurus, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun, yang kami hormati Bapak Musmika Kecamatan Mejayan, yang kami hormati segenap pengurus LKP 2 TPA TPHI Kabupaten Madiun dan seluruh panitia wisuda bersama angkatan ke-9 santri TPA se-Kabupaten Madiun tahun 1440 Hijriah 2019.
yang kami sayangi dan kami banggakan, para kepala TPA dan TPQ, ustadz-ustadzah pendamping, serta para santri wisudawan wisudawati yang berbahagia. Marilah kita menyatakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul di Pendopo Ronggo Jumeno, Kabupaten Madiun, dalam rangka wisuda bersama angkatan ke-9 santri Taman Pendidikan Al-Qur'an se-Kabupaten Madiun tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Pendidikan Al-Qur'an Kabupaten Madiun dalam keadaan lancar dan sukses. Selanjutnya, suatu salam kita tuan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, yang mana senantiasa kita nanti-nantikan sahabatnya besok di Yaumil Qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Bupati yang kami hormati, perkenankanlah saya mewakili segenap panitia akan melaporkan beberapa hal yang kaitannya dengan penyelenggaraan wisuda bersama ini sebagai berikut. Romawi 1 dasar surat keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri nomor 128/44A tahun 1982 tentang usaha peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian program kerja lembaga LKP 2 TPA Kabupaten Madiun untuk tahun 2019. Romawi 2 tujuan 1 mendukung visi dan misi Bapak Bupati Madiun, yakni mewujudkan masyarakat Kabupaten Madiun yang aman, mandiri, sejahtera, khususnya berakhlak mulia. 2 evaluasi terhadap hasil proses belajar mengajar di TPA TPQ sebagai upaya peningkatan kualitas bacaan Al-Qur'an sehari-hari. 3 sebagai apresiasi penghargaan kepada santri atas jerih payahnya dalam rangka belajar Al-Qur'an serta telah lulus dalam munakosah atau ujian secara serentak di tiap-tiap kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2019. 4 sosialisasi gerakan pemberantasan buta huruf baca Al-Qur'anul Karim. Romawi 3 waktu kegiatan wisuda bersama angkatan 9 santri TPA tahun 2019 ini dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 6 Oktober 2019 waktu pukul 8 sampai selesai, tempat di Pendopo Ronggo Jumeno Kabupaten Madiun. Romawi 4 peserta wisuda angkatan ke-9 ini diikuti oleh 1 santri TPA TPQ anak-anak dengan jumlah 1.502. Yang kedua diikuti oleh santri TPQ atau dewasa atau manula sejumlah 105. Kami harapkan ibu-ibu, bapak-bapak yang ikut wisuda berdiri di sebelah timur. Total wisudawan wisudawati pada hari ini 1.607 peserta. Lima Romawi, sumber dana biaya pelaksanaan wisuda bersama pada hari ini diperoleh 1 bantuan pemerintah Kabupaten Madiun, 2 infak dari para peserta, 3 donatur atau mitra kerja. Bapak Bupati yang kami hormati,
kami mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati beserta jajarannya yang telah memfasilitasi dan membantu atas terselenggaranya wisuda ke-9 tahun 2019 ini. Juga tak lupa kami selaku panitia juga pengurus LKP 24 Madiun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati beserta jajarannya karena beliau telah memberikan penghargaan kepada Ustadz-Ustadzah TPA Tepikis Kabupaten Madiun berupa insentif atau reward yang setiap tahunnya sudah kami terima untuk Ustadz-Ustadzah. Namun untuk tahun ini masih proses Pak Bupati. Bapak Bupati yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan acara usaha bersama Angkatan ke-9 ini dapat mewujudkan generasi yang Qur'ani menyongsong masa depan gemilang sehingga terwujudlah Kabupaten Madiun yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya, kami mohon berkenan Bapak Bupati Madiun untuk mengukuhkan para wisudawan wisudawati serta memberikan sambutan pengarahan pada pelaksanaan wisuda pada hari ini. Sekian, ada kurang lebih kami mohon maaf. Akhiru kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan pengukuhan wisudawan-wisudawati oleh Bupati Madiun. Kepada wisudawan-wisudawati yang dikukuhkan, dimohon berdiri. Bupati Madiun dan undangan dimohon berdiri. Pernyataan pengukuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, wisudawan, wisudawati, santri Taman Pendidikan Al-Quran Angkatan 9 tahun 1441 Hijrah 2019 Masehi, saya kukuhkan sebagai santri yang telah berhasil membaca Al-Quran dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan melimpahkan barokahnya kepada kita semua. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan selesai dan seluruh hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, berikut sambutan Bupati Madiun. Yang terhormat Bapak Haji Ahmad Dawami, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah dikukuhkan sebagai santri, jawabnya salam harus semangat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuriddunya waddin.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati, yang saya hormati Ketua MUI sekaligus pembina LKP 2 Muspika dari Kecamatan Mejayan, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Andan Ramil, dari Kepala Kantor Kemenag yang hadir, Pak Yai Tafrikan, Ketua Basnas Kabupaten Madiun, Gus Sakok, para camat yang hadir, komplit camat ini kita. Ada yang ketinggalan, Bapak Wakil Bupati beserta Ibu, Bapak Bupatinya juga beserta Ibu tadi. Seluruh pengurus LKP 2, Ketua Pak Jazuli dan jajarannya yang saya hormati, para Ustadz, Ustadzah sekabupaten Madiun yang hadir di sini, seluruh peserta wisudawan TPA dan TPH yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, hadirin semuanya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam acara wisuda santri Taman Pendidikan Al-Qur'an. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama-sama hari ini membawa kebaikan bagi kita semuanya. Amin. Salawat salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Anak-anakku semuanya yang santri, anak-anak, coba talinya dipegang semua aja, Pak. Talinya dipegang. Ayo. Talinya itu di sebelah kiri dulu. Betul gitu nggih? Talinya di sebelah kiri. Ada yang di belakang dimajukan. Nggih. Udah, semuanya sudah pegang tali masing-masing. Sudah ya, tali itu ada maknanya, nanti biar pembina LKP 2 yang menjelaskan. Coba dihitung topinya itu segi berapa? Saya lihat tadi. Segi berapa? Ada yang 4 enggak? Ada yang segi 3 enggak? Segi 8? Enggak ada? Dah, talinya dilepas. Kalau topinya sama segi 5, tadi setelah dikukuhkan punya tugas lain. Apa? Pancasila ada berapa? 5. Berarti harus ditaruh di, jangan sampai dilupakan. Nggih. Santri yang sudah diwisuda punya kewajiban itu. Rukun Islam ada berapa? 5. Mudah-mudahan semuanya santri yang hadir di sini bisa melaksanakan rukun Islam semuanya. Sing amine alon-alon engko nek rukun Islam kelima terus piye wi? Amine kudu banter. Muga-muga kabeh besok iso kaji kabeh. Amin. Ngeten iki. Nek rukun Islam
irih amini, tapi muka-muka kaji langsung buah teramin. Mugi-mugi kabul tanten lah. Amin. Pertama ingin saya sampaikan, kenapa wisuda ini mundur? Sebenarnya kan jadwalnya tidak hari ini. Seminggu yang lalu napa? 29 yang lalu harusnya wisuda ini dilaksanakan. Tapi saya menginginkan ada yang lain. Perlu diingat tanggal 22 besok hari apa? 22 Oktober. Hari? Berarti yang sudah diwisuda ini wajib datang di hari santri enggak nanti? Ini bapak ibunya, berarti kan harus ngantar nanti. Iya, wajib datang enggak? Datang. Kemarin rangkaian hari santri sudah dibuka. Pada hari Jumat, habis Jumatan, ditandai dengan ziarah di makam para wali aulia, dibuka. Artinya wisuda hari ini insya Allah masuk di dalamnya. Nanti puncaknya tanggal 22. Ada tanggung jawab lebih ketika sudah menjadi santri ini, tanggung jawabnya lebih. Tanggung jawab terhadap negara ini, NKRI ini, tanggung jawab terhadap agama. Tanggung jawab terhadap agama ini. Ini penting. Ini anak-anak kita yang ada di depan ini adalah tanggung jawab kita semua. Nanti tugas kita semuanya untuk mengarahkan pendidikan setelahnya ini. Ini baru awal, baru awal. Kalau yang sampun sepuh Quran, insya Allah mugi-mugi diparingi barokah sedanten. Yeh, barokah Quran penjenengan. Kula tak kalih anak-anak riyin. Yeh, anak-anak santri. Yeh, santri. Santri niku masio luwe. Ini karakter. Masio luwe, tahu luwe? Luwe napa? Meskipun lapar, masio luwe gak oleh nyolongan. Nyolongan niku napa? Mencuri. Meskipun lapar tidak boleh mencuri. Niku santri. Meskipun bisa gak oleh gengsian. Nggih. Ndak boleh gengsian. Meskipun bisa ya gak oleh ngapusian. Ndak ngapusian itu napa? Hah? Ngapusi. Nggih. Yang terakhir didengarkan. Santri. Masio pinter pangkate dhuwur tetep isih gelem ngaji lan wiridan. Iki sing penting, nggih. Nanti diingat-ingat nggih. Niki Pak Wabub niki nggih. Pak Wabub niku wis dadi wakil bupati. Niku nek wiritan par salat niku sawi suwine. Lho niki Pak Wabub. Nggih. Duka kula sing diwaca napa mboten ngertos. Niki tanda-tandanya di situ. Artinya dimaknai semuanya nanti para orang tuanya. Kesuksesan pendidikan anak-anak ini bukan hanya di lembaga pendidikannya saja, tapi kesuksesannya termasuk di lingkungan keluarga dan lingkungan sehari-hari, lingkungan sekitarnya. Maka dari itu kita semua wajib bersama-sama untuk kesuksesan anak-anak kita ini. Perlu saya sampaikan, santri ini adalah karakter. Dan di Kabupaten Madiun, karakter ini harus ada. Itu ada simbolnya LKP2. Saya pikir tadi simbolnya Kampung Pesilat. Ternyata
Ya mirip-mirip. Berarti ini santri di kampung Pesilat. Santri di kampung Pesilat. Ye. Pokoknya seluruhnya harus dirubah imidnya. Pak Wabub ini juga Pesilat. Ye. Tapi nek wiritan nggih suwi niku wau. Niku nek dalu nggih tetep ngaji Pak Wabub nggih. Anak-anak nanti biar semuanya bisa seperti Pak Wabub tetap ngaji lan wiritan, belajarnya tidak boleh ketinggalan, nggih. Sapa sing pengen dadi polisi? Anak-anak. Ayo diangkat dhuwur. Wes sing angkate paling dhuwur dadi wi nggo. Endi? Polwan polisi enek, sing pengen dadi tentara. Endi? Dua. Ini Pak Nadramil, ini anak jenengan ini. Saya pengen dadi camat. Saya pengen dadi Pak Wabub, Bu Wabub. Saya pengen dadi bupati siapa? Bun. Jadi apapun nanti yang penting saya doakan semuanya santriwan santriwati sukses dunia akhirat. Amin. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ingin yang terakhir mengucapkan terima kasih kepada LKP 2 telah membentuk anak-anak kita punya karakter santri. Karakter santri inilah yang akan menjaga NKRI. Dulu yang memunculkan NKRI juga karena karakter santri. Ini terima kasih banyak. Nanti selanjutnya kalau perkara ustate honore urung cair. Niku soal waktu mawon. Tapi yang jelas perlu saya sampaikan kepada ustadz ustazah dan lembaga TPA TPHI. Pemerintah Kabupaten Madiun telah mengakomodir ini. Urung bar nek ku ngomong mesti keploki Pak Yai. Niku tanda-tanda berharapnya luar biasa. Selain yang biasanya di desa, di perbub saya, perbub 81 tahun 2018 ADD yang 20% ini bisa digunakan untuk menunjang terlaksananya pendidikan TPA, TPHI, madrasah diniyah dan lain-lainnya. Mangke tergantung komunikasi yang baik antara lembaga pendidikannya, TPA TPHI-nya dengan kepala desa masing-masing. Ada wilayah-wilayah yang justru saya mewajibkan lingkungannya harus anak-anaknya TPA TPHI semua hukumnya wajib. Itu ada. Saya pantau sendiri, itu wilayah-wilayah yang kemarin saya tutupi itu. Yang saya tutup itu di Jiwan, ada apa ya, Bongpe. Di, nanti ditindaklanjuti ketua LKP2-nya. Itu diwajibkan, saya wajibkan kepala desanya bagaimana mendorong anak-anak di situ semuanya ikut, wajib ikut. Untuk menghapus memori yang kurang baik. Memori yang kurang baik dihapus. Nanti tahun ngarep kudu diwisuda niki soalnya. Nggih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.